Halo guys, selamat pagi. Nah ini guys, kita sedang melakukan penjemuran sekaligus kita mandi guys. Nah ini semua kita jemur dan kita mandi guys. Ini cara praktis untuk dia dimurai. Kita mandinya kebetulan tidak menggunakan kerambah ya guys ya. Kerambah dia mandi. Jadi kita semprot saja guys seperti ini. Ini semprotannya guys. Nah ini kita kasih air dan kita kasih antiseptik guys. Untuk kebetulan di Yadi Murai kita menggunakan, nah ini guys, jadi jajar guys, ini tidak promosi ya guys ya, ini sangat bagus. Nah kebetulan ini fungsi utamanya untuk membunuh kuman dan kutu guys ya, kemudian dia membersihkan sangkar sekaligus untuk melembutkan bulu-bulu. Nah ini sangat bagus guys, ini kita lakukan rutin untuk mandi guys, disemprot saja guys simpelnya. Nah, ini kita lakukan minimal seminggu sekali atau yang paling bagus itu seminggu 2-3 kali guys. Dan itu kita lakukan rutin ya guys ya. Jadi bulu-bulunya makin bagus, mengembang, dan kutu-kutu terutama ya guys. Dan kuman itu pada hilang guys. Nah seperti ini guys kondisinya. Jadi burungnya makin sehat, kita jemur sekaligus kita mandi. Nah untuk dia dimurai karena kita keterbatasan tempat untuk kerambahnya, kemudian juga beberapa burung ini tidak dibiasakan mandi di kerambah, maka kita semprot saja guys seperti ini. Ini cara praktis guys ya, sambil kita jemur guys. Ini guys semuanya alhamdulillah sudah kita semprot ya guys. Nah ini guys tinggal dia kita jemur dan nanti dibasah, setelah kering baru kita angin-anginkan dan kita angkat ya guys. Ini kurang lebih setengah jam selesai guys. Gitu guys. Nah seperti ini guys ya. Nah kalau untuk yang itu guys, yang di kerdong itu tidak kita mandikan, kita sauna guys. Karena posisinya kita mau rontok bulu, jadi biar mempercepat rontok bulu kita sauna saja guys. Gitu guys ya. Oke guys, jangan lupa nih bantu subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.